Hi guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, kali ni kita nak unboxing satu lagi produk daripada Zeus. Okay, aku beli Zeus Frost Gold Cup 650ml. Okay, harga dia RM55, tapi aku dapat sale lah dekat TikTok. So, aku rembat satu. So, yang ni, apa ni? Cup ni. Boleh apa enjoy 10% discount lah dekat Zeus. Yang ni walaupun dia bukan tumbler, dia macam cup. Tapi dia boleh guna untuk dapatkan 10% discount kan. Yang apa tumbler program pada Zeus tu. Okay. So aku belilah sebab yang tumbler sebelum ni. Aku nak jual lah. Aku tak pakai sangat dah. Okay yang ni. Yang ni 100 berapa tu harga dia. Lupa dah. Yang ni kalau nak beli nanti DM lah. Komen-komen kat bawah. Okay, yang tu pun dapat 10%. So, kita buka yang ni. Harga dia lagi murah lah daripada yang tumbler tu kan. Yang ni sebab dia cup je. So, jom kita unboxing. Okay, yang ni aku order. Tak ada lah, lambat sangat. Aku order hari tu. Dalam 2 hari lah sampai. Okay guys, jom kita unboxing. Okay, yang ni yang biasanya aku beli sebab dapat free keychain daripada Zeus. Ada keychain comel daripada Zeus. Okay, lepas tu kita ada apa lagi? Tengok jap. Okay, yang tu kita punya cup. 650ml cup. So, jom kita buka dulu dia punya bubble wrap. Alright guys, yang ni dia punya keychain comel. Kan nanti kita buka dia punya plastik. So, kita buka dulu bubble wrap yang ni. Nice packaging eh guys daripada Zeus. Sekejap kita buka sekali keychain dia. Okay, yang ni dia punya ni lah cup. Zeus Frost Cold Cup. Sekejap ya. Okay, yang ni keychain dia. Kita buka dulu. Oh, tak apa. Tak buka, ingat plastik dia kena gunting. Tak payah. So, yang ni kita perlu buka kot dia punya ni. Kita je simpan kan. Nice, aku ingatkan dapat warna biru. Sebab dia ada dua color. Satu biru, satu lagi warna ni. So, aku dapat yang ni. Tak apalah. Kalau beli ni dalam RM9.9 kot ke dia? Macam tu lah. Okay, so jom kita pergi ke cup dia. Okay, ni kotak dia guys. Kotak dia. Okay, kat depan ni ada gambar cup lah. Okay, 650ml. So kat tepi ni dia ada tulis Focal. Yang ni untuk sejuk je. Then BPA free, big mouth dengan dia punya free straw. Okay, dia boleh guna. Reusable straw, double wall dengan minimalist design. Memang cantik. Oh, design dia simple. So kat sini ada Zeus coffee. Dia kata tak boleh yang panas, tak boleh. Yang ni just untuk sejuk je. So yang kat sini dia tulis material untuk cup ni lah. Okay, 690ml 22 OZ. Okay, yang ni diameter dia. Ni semua dia punya dimension lah kat sini, size. So kat atas ni ada lambang Zeus Coffee. Okay, jom kita buka tengok apa yang ada kat dalam. Itu dia guys, besar. Yang besar lah. Okay. Kalau kita tengok saiz tumbler kita yang lama ni. Okay, itu dia. Okay. Yang lama ni kecil lah. Kecil sikit, pendek sikit. Yang ni besar. 950ml. Kat bawah ni apa dia tulis ni? Apa ni? Oh, BPA free, do not apa microwave, hand wash only. Okay, made in China.
Alright, lepas tu kita akan dapat ni kita dapat cup dan kita akan dapat straw lah. Ni straw. Boleh basuh eh straw. Okay, ni kita just ni je lah. Masukkan je. Okay. Dan kita buka tengok cup dia. Okay, kat tepi keliling ni dia ada dia ada getah lah. Okay, lepas tu memang double wall lah, tebal. Okay, kalau korang tengok pun tebal. So kat dalam ni ada apa ni? Oh, yang ni untuk kita register untuk ni lah. Zeus Tumblr tu. Tumblr program yang dapat 10%. Yang Tumblr lama pun dapat 10%, aku dah register. Okay, ni how to register Tumblr. Dia ada tunjukkan dekat sini lah. Okay, macam mana. Alright. So, itu saja. Guys, kalau kat ni dia tak boleh simpan sini lah. Tak boleh. So, straw dia kena simpan asing lah nampaknya. Okay. So, nice. Okay, ini ada lambang Zeus Coffee je tu je. Okay, simple. Memang minimalist lah. Dan ini dia punya straw. So yang specialnya dekat live apa ni Zeus ni kita dapat free keychain lah. Okay, free keychain. Okay, kalau tak harga keychain ni kalau tak silap RM9.9 kot. Kalau tak silap lah. Okay, yang ni harga RM55 tapi aku dapat telajak murah juga. Limited lah, itu limited offer. So aku rimbat satu lah sebab yang Tumblr tu aku tak guna sangat dah. Okay, aku jarang guna. So yang ni insyaAllah aku guna lah sebab dia untuk sejuk kan. Okay. Okay guys, kalau siapa yang nak beli tu aku akan drop link dekat description lah. Korang selalu tengok lah link tu sebab biasanya dia akan buat offer dan free shipping. Okay, dekat TikTok lah. Kalau dekat Shopee tak sure. Okay. Okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ini. Thank you for watching. Bye-bye.